Tonton Chang. Ha, sekarang ni bersama dengan saya di studio adalah barisan pelakon daripada drama Seadanya Aku Akasia TV3. Ha, yang tengah berlangsung sekarang ni dekat Akasia. Ah, dengan cerita macam dapat sambutan yang hangat. Alhamdulillah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih sudi datang ke studio drama sangat. Ouch. Sekarang bersama saya di studio kita ada Diana Rosa, ada Zara Zia, Fadlan Nazim, ada Azli Khairi yang dah lama. Sekarang dah muncul kembali ya. Okey, kita ada Elvina dan kita juga ada Reza Rosli. Yeah. So, kita nak tanya korang lah kan pasal drama Seadanya Aku. Orang kata selepas beberapa tahun Zara Zia dan Azli Khairi menjadi satu pasangan yang paling hangat, menjadi bualan ramai. Tapi sekarang ni selepas 5 tahun digabungkan kembali. Ah, betul betul. Ha. Betul lah tu. So apa yang membuatkan Azli nak buat comeback dengan Zara Zia? Memang nak berlakon dengan Zara Zia je ke atau memang ada feeling dekat Zara Zia macam mana ni? Matilah dah. Ah, jawab sini. Ada sebab dia menang banyak sangat award. Mana tahu boleh tumpang award yang lain. Dia sifu. Kita nak tanya Zara Zia juga. Zara Zia memegang watak sebagai Fia. Boleh tak cerita sikit karakter Fia ni macam mana? Fia ni dia seorang yang matang. Dia ada dua orang kawan baik. Siapa kawan baik kau tu? Cuba cerita dekat aku. Siapa kawan baik kau? Apa nama watak kau? Zulin. Zulin dengan? Zulin. Wina. Zulin. Salah dia tulis. Saja tes dia orang. Dia orang still lagi ingat tak karakter dia orang? Tak dong. Sasa ada nama kita kat sini. Fia. Tak apa. Fia. Aku pun tak tahu aku jadi kahwin ke tak. Hah? Ah, sekarang ni nak tanya juga kepada Reza. Reza, yes, sekarang ni karakter Reza macam mana sebenarnya? Ah, macam nilah. Ah, macam nilah. Kau buat cerita kung fu. Ya, habis bercuti saya dapat ilmu kung fu, saya tukar sikit. Okey, karakter saya. Saya tak boleh cerita sepenuhnya. Dia baik. Dia ada antagonis juga. Cik, puji dia sendiri, dia baik. Mesti lah baik. Kalau tak, aku tak buat. Baik. Yang cerita baik je. Maknanya realiti tu mesti jahat. Baik, ada makna tu. Ada makna. Okey. Elvina. Elvina jadi watak apa? Antagonis. Walaupun best friend? Walaupun best friend. Kau macam musuh dalam selimut. Tak, dia sebaliknya ada cerita kenapa dia... Jangan cerita. Jangan cerita. Kenapa dia jadi jahat? Kalau ada sebab, semua tak nak cerita, jangan datang drama studio drama sangat ni. Kita nak kena tahu ni. Sekarang baru episod 8. So ada lagi 20. Oh, jadi korang kenalah elaborate sikit. Yang setakat yang dah berlaku ni, 1 sampai 8 ni karakter korang macam mana? Okey, dalam banyak-banyak watak ni, watak Zulin paling baiklah, paling lemah lembut, paling sopan. Paling lurus ah. Paling dengan Diana Rosa yang sebenar. Tengok pun dah tahu. Paling pemalu macam saya. Paling senang cakap paling alam lah. Okeylah, aku cari yang helok yang macam hero-hero Cina. Oh, apa yang? Tonton Chang. Sekarang kita bersama dengan Fadlan. Fadlan memegang watak sebagai Hadi. Hadi. Hadi ni watak apa? Ustaz ke apa? Tok Gani. Bukan. Hadi ni dia kaki judi. Ini muka Ustaz. Kaki judi. Eh, tak sesuai ni muka kau kaki judi. Ini dia adalah clean shave. Ini dah clean shave. Watak dia dah nampak. Aku dah terbagi tahu watak dia punya lu. Oh, kaki pau duit perempuan. Maksudnya kaitan kau tu Reza yang bawa. Oi, dia nak baik je. Tak, macam ada dendam ni korang. Ada dendam. Aku dendam apa? Zara tahu, dia tiada dendam. Kaitkannya lagi kita pula. Sekarang kita nak tanya Diana Rosa. Ya. Okey, antara korang ramai-ramai kat sini kan, siapa yang paling nakal? Laki ke perempuan? Semua kat sini. Siapa? Semua. Semua laki. Semua lelaki. Tiga lelaki nakal. Kita nakal. Tapi nakal yang lain-lain. Ini ketua dia. Yang ni memang nampak lo yang buruk dia. Ni memang teruk. Tak ada paku lah. Tapi dia yang pun ini nombor dua. Dia ada yang concept untuk diri dia sendiri. Untuk diri dia sebenarnya. Oh, patutnya aku tanya orang lain. Siapa yang tuan tu? Yang paling nakal. Apa yang korang cakap buat kat saya ni? Diana. Dia seorang yang paling nakal. Dia paling nakal. Dia. Kau.
wow sebenarnya. Tak baik Fina. Okey, bekerja Chinese dengan pengarah. Ke mana pengalaman korang? Boleh tak ceritakan? Siapa nak cakap dulu? Dia paling best. Dia paling memahami, senang nak bercakap. And dia soft je. Tak ada marah-marah. Dia tak payah cakap. Dia so tak stres. Dia cool. Nampak dia macam street. Cool. Tak payah cakap pun. Patutlah naik kepala hati-hati saja kat sini. Tak, dah dapat suka makan. Tak, sebab dia dapat hati yang baik. Dia tahu dia pasal baik. Tak makan nasi. Senang lah, senang kerja dengan dia lah Abang Feroz. Sebab dia detail. Dia detail daripada segi lakonan, daripada kita kadang-kadang kita sebagai pelakon kita terlupa. Kita terlupa daripada kita punya konti, graf kita, lakonan kita. Dia punya syak menjaga kita punya draft lakonan kita. Wow! Sebab saya seorang dia nampak macam poker berlakon sebenarnya dalam drama ni. Pindahlah. Kawan-kawan lah macam ni. Botong lah tocang. Sekarang kita nak tanya Zara Zia pula. Lagi? Okey, watak Fia ni kan. Kita tanya, apa cabaran Zara Zia membawa watak Fia? Sebab kita tahu Zara Zia memang seorang pelakon yang hebat. Sebab tu menang award lah. Ah, menang award banyak. Yeah. Ah, jadi, cabaran nak siapkan watak Fia ni? Cabaran dia sangat susah sebab nak membezakan dengan watak-watak sebelum ni. Saya tak nak tengok bila drama ni orang tahu ala ni style Zara Zia. So ni nak buat style lain lah. Ya betul. Pelakon ni lagi lama berlakon lagi susah tau. Betul. Orang yang lagi lama berlakon lagi senang, lagi susah. Ya ya ya. Okey, Zara Zia. Lagi okay. Bawa watak Zara Zia lagi pula. Aku nak tanya Dayana. Tocang. Dayana. Okey. Kau ada bermain cinta dengan siapa-siapa tak dalam ni? Kaset. Kaset ni. Bukan kaset. Karakter. Oh, dalam kereta. Zurin, okay. Zurin. Ada. Siapa? Ni lah kaki judi pau duit aku. Oh. Aku cinta dengan kau. Aku cuma yalah, nak minta duit sikit lah. Pinjam lah. Kata sayang. Sayang dah lelaki orang. Tak payah nak gaduh sini. Tak, kita cakap luar. Sebab tu sekarang ni korang dalam studio drama sangat out. Sebab diorang ni bukannya time shooting je diorang berdrama. Sampai kat keluar terbawa-bawa emosi drama tu. Jadi kita tanya. Tanya pula. Tanya pula. Tong-tong-tong-chang. Kita nak tanya Azli Khairi. Lagi. Aku pula. Okey. Azli Khairi, jadi macam apa yang membezakan watak awak dengan Mr. Arrogant? Arrogant tu kan belak, Mr. Arrogant tu belagak gila kan? So sekarang ni bila awak berlakon karakter ni, apa nama dia? Zarul. Karakter Zarul. So apa yang macam membezakan cabaran dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, terus tak Arrogant kau. Kita Muslim. Dia macam itulah Zarul seorang yang... Macam... Semua tak boleh terima. Tak, tak sama juga kalau cakap dengan Wina. Betul tak? Aku bemut dengan. You terus bemut. Kan dengan saya memang. Tapi apa benda? Tapi tak, tapi dia dengan Wina tak pernahnya okey. Tak pernah okey. Tak pernahnya okey. Kau memang tak suka dia. Dia macam dengan Wina tak pernahnya okey. Tak pernahnya okey. Tapi dia datang mana pun tak boleh datang. Bingung orang. Reza, macam Reza memang banyak benda nak cakap. Aku rasa kau seorang je yang baca skrip. Pelakon yang bagus. Dia pinjam skrip kita. Dia selalu pinjam skrip kita. Kau memang tak ada disiplin eh. Kau pinjam skrip ni tak bawa pinjam skrip. Kau rasa beg yang besar tu ada apa? Barang-barang gym. Food dia. Ada badan, tak ada skrip pun. Kita okey, secara jujur ni skrip saya memang dalam bonet 3 bulan. Kan betul kan? Skrip saya dalam bonet. Tapi apa gunanya kita ada assistant director kita, kita ada rakan-rakan persembangan drama kita. Dia orang sendiri bawa sampai bagi dia membantu. Okey, aku nak bagi tahu kau, aku nak bagi tahu kau buat skrip. Aku bagi tahu kau, memang bonet kau yang baca skrip kau. Tak payah baca, kita dah baca, kita dah tahu dah dia explain kita dah tahu dia cerita macam mana. Dia cover makanan je lah watak-watak ni. Memang belagak. Sekarang nak tanya Fadlan. Okey, watak Hadi ni kan Fadlan macam jauh daripada realiti sebenar Fadlan Aziz. Macam kita tahu lah kau memang lelaki yang baik, lurus, baik. Tak tahu lah dulu aku rasa baik, tak tahu sekarang kau dah tak baik ke kan? Lambat aku lagi baik sekarang, aku lagi jujur. Alhamdulillah. Tapi yang penting Hadi ni kaki judi, aku realize memang tak kaki judi lah. Jadi apa macam research yang kau buat sebelum kau berlakon kau watak Hadi tu? Dalam cerita ni kaki judi, aku tak pandai main kad. Jadi cerita dia, aku tengok YouTube banyak.
tengok cara nak main kad. Lepas tu aku join pakcik-pakcik main apa judi kat kopi. Tapi judi yang tak ada pakai duit lah. Cuma just join kan. Pakcik-pakcik nak join jap. Saya nak belajar karakter ni untuk cerita baru ni. Ada study karakter. Ada effort. Macam ni lah Reza, study karakter. Dia baca skrip, saya study tengok YouTube tau. Kita diam sebab suruh orang tengok je cerita tu kamar. Tak nampak riak sangat kan? Tak nampak riak. Cara kau cerita tadi macam riak tau. Nampak riak. Macam riak tak berniat pun. Macam kau belajar lah, kau bagi tahu kau study lah semua. Macam orang tahu lah memang pelakon kena study. Saya dah banyak bertanya. Dah banyak berubah. Kau yang tanya cakap aku riak. Elvina selalu bawa watak lemah-lemah gemalai. Macam baik, tertindas. Tiba-tiba jadi watak jahat. Tertindas. Macam timbus kau memang jahat. So tiba-tiba kena jadi watak jahat. Macam mana? Kau okey tak bawa watak jahat tu? Something different lah. Satu yang lain daripada watak yang sebelum ni kan. And Wina dia ada dua watak. First dia baik. And second one baru dia turn to face. Itu yang baik! Two-face. Ha, dia macam two-face sebenarnya. Ha, so benda tu cabaran jugalah nak bawa watak jahat. Cabaran juga nak bawa watak jahat sebab kita kena buat betul-betul bagi orang macam rasa benci. Nyampah. Yang penting dia macam balas dendam kat aku. Ha, nampak tak? Diorang ni dekat studio drama sangat ouch ni. Diorang bukan je berlakon, diorang carry emosi masa berlakon. Sampai ke sini pun diorang masih ada rasa dendam sesama diorang. Ha, jadi kita nak tengok sebenarnya diorang kat set macam mana. Adakah diorang ni rapat sebagai kawan atau diorang bercakor dekat set? Jom kita tengok dulu bloopers seadanya. Studio drama sangat ouch. Wina! Tersilap. Aku dah terpandang dulu. Fia, aku pun dah jam dah. Sorry. Yang one lah. Nenek dia mampus. Ada tiga jam ke atas. Sana? Kau pun pernah sana? Lagipun Zara. Zara! Ikut akak. Pula. Saya dah bagi tahu you kan? Apa yang bagi tahu you? Jumpa dekat kedai depan. Kedai tu apalah bang. Saya tunggu dekat restoran depan tu. Apa awak ni? Awak member tak? Awak siapa member? Tak. Dia tu gila ke apa? Aku pukul kau kan? Dia tu gila ke apa? Dia ingat saya barang. Dia masih nak kena awak. Tadi ada. Ni baru call. Wondering. Ya, aku tak lepas kan? Betul. Aku tak lepas. Dia tu tau. Ya. Ya bang. Dia tak boleh. Dia tak boleh.